Pemirsa 2R Channel, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mengunjungi kembali Labuan Bajo. Baik pemirsa 2R, saya mulai dari titik dekat salah satu hotel di kawasan Labuan Bajo, berjalan-jalan menyusuri trotoar yang sudah selesai ditata. Seperti apa perkembangan terakhir setelah diresmikan oleh Presiden Bapak Jokowi tanggal 24 Juni 2022. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika pemirsa suka dengan channel ini. Seperti Anda juga saksikan, wajah Labuan Bajo saat ini telah berubah banyak. Bak seorang Nona Flores yang kian hari makin menarik untuk dipandang. Tidak lagi tampak kumuh, kotor, dan bau pesing seperti yang saya alami di tahun 2015, 2016, dan sebagainya. Bagaimana tidak pemirsa, Labuan Bajo memang ditata habis-habisan oleh pemerintah untuk mendorong industri kreatif dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beberapa proyek strategis miliaran rupiah telah digelontorkan untuk penataan kawasan ini. Penataan ini memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 yang lalu. Nah, pemirsa 2R, selanjutnya mari kita lihat Marina Labuan Bajo. Saya akan mengajak Anda dengan masuk melalui pintu gerbang Pelabuhan Labuan Bajo yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Nah, seperti inilah suasana di dalam dermaga Labuan Bajo. Penataan yang apik, spesifik, dan juga beberapa bangunan dan landscape tertata dengan rapi yang dibuat untuk tentunya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Sebagai informasi pemirsa, pengerjaan penataan kawasan marina di Labuan Bajo ini terbagi menjadi 5 zona, di mana zona 1 itu penataan Bukit Pramuka, zona 2 penataan Kampung Air, zona 3 penataan Dermaga, zona 4 itu penataan kawasan Pantai Marina, zona 5 penataan Kampung Ujung, di mana zona 1 dan 2 telah dikerjakan sejak September 2020 dan selesai November 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat zona 3 kawasan Dermaga, zona 4 Marina Bay, dan zona 5 Kampung Ujung sebagai pusat kulinernya di kawasan Labuan Bajo. Nah, seperti apa situasi terakhir dan terkini di kawasan-kawasan tersebut? Mari kita saksikan video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih telah berkunjung di 2R Channel. Jangan lupa untuk kembali subscribe, like, dan komen jika pemirsa suka dengan channel ini. Terima kasih, kita akan kembali pada video-video yang akan datang.